Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hobi Kerja. Pagi ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat alat roll pipa. Alat roll ini bisa untuk pipa plat maupun besi bagel. Untuk membuat alat roll ini, pertama-tama kita harus menyiapkan besi holo ukuran 4x4 dengan ketebalan 1,8. Semakin tebal pipa holo, maka alat roll yang Anda buat akan semakin kuat. Berikut adalah dimensi bagian dari meja tetap. Panjang dari meja tetap adalah 56 cm, sedangkan lebar 28 cm. Tinggi keseluruhan dari meja tetap ini adalah 40 cm. Bagian atas dari meja tetap 25 cm. Saya menggunakan 3 set pillow block. 1 set pillow block ukuran 1 inch dan 2 set pillow block untuk as 19 mm. Untuk as bagian tengah menggunakan besi as diameter 1 inch. Besi as ini saya beri guratan menggunakan kartel. Agar benda kerja yang bergerak di atasnya tidak mengalami slip. Sedangkan untuk as kanan kiri menggunakan besi as berdiameter 19 mm dan bagian tengahnya juga saya beri guratan kartel. Ketika besi as ini sudah kami proses hardening agar lebih tahan ketika dilakukan proses pengerolan. Jika Anda baru mengenal pillow block ini bagian bearing bisa bergerak untuk memudahkan mengatur posisi as agar terpasang dengan lurus. Karena bagian bearing dari pillow block ini bisa bergerak, maka proses pemasangan as akan mudah disesuaikan.
untuk meja gerak harus bisa leluasa bergerak di dalam meja tetap. Lebar dari meja gerak adalah 19 cm, sedangkan panjangnya adalah 56 cm. Bagian dari meja gerak ini perlu dipasang besi siku agar meja gerak tidak terlepas. Bagian dari meja gerak ini saya beri beberapa lubang untuk mengatur posisi pillow block. Untuk setengah bisa ditempatkan di kanan atau kaki atas. Tergantung dari sana kerja di kanan atau. Posisi dari hidro ini, masih mengarah ke samping agar pemasangan, agar proses. Pastikan posisi hidro ini mengarah ke samping agar proses pengaturan, agar proses pengaturan. Ini adalah limiter. Ini adalah limiter kami. Ini adalah limiter.
proses terbitan kali ini kelasnya. Ingat bahwa ini adalah proses perakitan alat roll ini sudah selesai. Jika Anda tidak sempat membuat sendiri alat roll manual ini, Anda bisa melakukan order melalui Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.